Nih guys, jadi saya itu pulang dari beli makan gitu ya, makan pagi guys. Tiba di rumah udah beli tuh ini nih. Seperti biasa si Pulus ini kalau saya mau makan guys, anehnya itu kalau tiap mau makan dia tahu aja bahwa saya itu mau makan gitu, terus dia itu ngerecokin guys. Aduh ya Allah, sekarang mah kalau punya kucing gitu guys, waktu makan itu direcokin sama dia, lihat. Aduh, ini tuh belum 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 dimasukin ke piring gitu ya. Belum sampai dimasukkan ke piring udah recok gini. Gimana kalau udah dimasukkan ke piring gitu makanannya guys. Gak bisa diem dia itu. Ini nih resiko punya anabul ya guys. Aduh, setiap tiap mau makan pasti gini guys, direcokin sama ini anak nih. Padahal makanannya udah dikasih gitu kan, udah banyak. Masih tetap kerecokin guys. Mungkin karena udah kebiasaan saya kasih gitu, kalau saya lagi makan pasti saya ngasih dia walaupun semprit gitu ya dikasihnya. Jadi dia kebiasaan nih guys, si anak ini guys. Aduh, si pembuat rusuh ini nih kalau mau makan.